ada nggak ya hari ini? Udah masuk kerja belum dia? Atau justru dia masih libur lagi dengan alasan sakit? Dasar karyawan nggak guna, bukannya kerja, untungin perusahaan, malah sebaliknya bikin rugi terus. Tunggu kamu ya, kamu pasti membayar ganti rugi itu. Hanya tadi ada bos dalam gudang. Kalau nggak salah dia lagi mat pupuk sama Budi dan juga Irul. Coba bos cek aja ke belakang sendiri. Ada kok dia di sana. Oh, dasar set kamu ya. Apa ini bos kamu? Ngapain kamu nyuruh-nyuruh aku buat nyari dia? Udah berani kamu sama saya? Mau dipecat kamu, ha? Mau? Mau? Enggak, bos. Saya minta maaf. Saya khilaf tadi keceplosan. Udah sana cari dia. Bilang kalau saya nunggu di ruangan saya. Ya, bos, ya. Kalau gitu saya izin ke sana dulu ya, bos. Mau tadi udah nyuruh bos yang enggak-enggak. Saya izin pergi, bos. Mari. Dasar sopir gak guna. Ini akibatnya kalau dulu disekolahin cuma sampai SD. Makanya cuma sama iwak asin. Kalau tempe jadi dongok kan pikirannya. Gak bisa bedain antara atasan sama bawahan. Gak ada attitude-nya blas. Deso, deso. Kalau udah selesai nanti bakal aku potong gajinya itu. Lihat aja. Chan, Chana, Chana, Chan, Chana, Chana. Kenapa re? Malah lari-lari kayak habis dikejar setan. Emangnya ada setan ya di perusahaan ini? Sampai kamu lari-lari terbirit-birit kayak gitu. Setannya sih gak ada, John. Aman. Tapi aku lari terbirit-birit kayak gini karena disuruh sama bos. Kamu disuruh ngadep, John, ke ruangannya. Hah? Ngadep? Dah apa emangnya? Kok tumben banget gua disuruh ngadep? Udahlah, nanyanya nanti aja, John. Mendingan sekarang kamu segera ke ruangannya. Aku bisa dipecat nanti kalau kamu telat ngadep. Ayo Bu Chan pergi. Tunggu. Ayo Bu Chan, gak ada waktu lagi. Buat nanti-nanti. Maaf bos, kalau boleh tahu ada apa ya? Saya dipanggil ke sini. Perasaan saya gak ada salah sama sekali bos selama kerja. Hei, benar-benar ciri orang-orang miskin nih. Setelah libur berapa hari, kamu bilang gak ada salah. Di mana attitude kamu itu, ha? Tunjukin kepada perusahaan kalau kamu itu karyawan yang bertanggung jawab. Maksudnya bos, tanggung jawab kayak mana ya? Udah berapa hari kamu libur dari kerjaanmu? 3 hari kan? Ya bos, saya libur 3 hari kemarin. Kamu tahu nggak berapa kerugian perusahaan selama kamu libur? Perusahaan udah rugi 5 juta tahu nggak? 5 juta? Kamu harus tanggung jawab sama 5 juta itu. Kamu harus membayarnya dengan keringat kamu. Tapi bos, saya kan udah izin sama perusahaan. Kalau kemarin tuh saya sakit keras bos. Gak ada tapi-tapi. Mau kamu sakit kek atau sekarat kek, kerugian tetaplah kerugian. Kamu harus ganti dengan keringat kamu itu. Mulai hari ini sampai dengan 3 hari ke depan, jam kerja kamu saya tambah. Kamu baru boleh pulang kalau sudah jam 10. Paham kamu? Hah? Lembur sampai jam 10 bos? Ya nggak bisa kayak gitu dong bos. Ini namanya melanggar kontrak kerja. Kan pas di awal masuk perusahaan bilang kalau jam kerja karyawan dari jam 8 sampai jam 6. Gak ada tuh istilah jam lembur untuk waktu kerja. Iya itu kalau kondisi normal. Kalau kayak gini kamu ini kan kasusnya abnormal. Gak bisa diperlakukan sama kayak lain. Paham kamu? Enggak, saya gak terima kayak gitu. Ini pasti akal-akalan bos aja untuk menjebak saya. Bos mungkin bisa menjebak karyawan lain, tapi saya gak bisa bos, gak bisa. Jadi bos, jangan seenaknya sendiri kayak gitu. Oh, udah berani ya kamu ngelawan saya? Saya gak ngelawan bos. Saya cuma perjuangin hak saya untuk istirahat. Saya kan juga butuh jam tidur bos. Setelah capek seharian kerja, masa iya sih saya gak ada waktu istirahat? Gak ada waktu dari mana? Orang jam 11 masih bisa tidur gitu loh. Kamu ini benar-benar bikin saya emosi ya. Lagian kamu pikir emangnya saya peduli sama hak kamu itu? Enggak. Yang saya peduli ini tuh bagaimana perusahaan ini beruntung, bisa cuan, gak ada istilah rugi-rugi sedikit pun. Siapa yang rugiin, dia yang harus bertanggung jawab. Paham kamu? Kalau kamu gak bertanggung jawab, kamu saya pecat. Segera kamu pergi dari tempat ini. Saya gak butuh karyawan pemalas kayak kamu. Masih banyak kok di luar sana yang bisa gantiin posisi kamu. Jangan bos, jangan. Iya saya paham. Saya akan nurutin semua permintaan bos. Sampai saya akan lembur sampai 3 hari ke depan. Jadi saya mohon ya bos, tolong jangan pecat saya. Gaya, mau pakai dalih waktu jam kerja. Gila mau dipecat aja langsung ciut nyali kamu. Udah sana pergi. Saya muak lihat muka kamu di sini. Iya bos, iya. Oh iya, sama satu lagi, gaji kamu bulan ini saya potong. Selagi kamu waktu lembur itu belum berakhir, jangan harap kamu bisa menerima gaji. Gaji kamu itu saya tahan. Titik. Udah sana pergi. Iya bos. Gimana John, hasil pertemuan tadi? Apa kata si bos? Lu dimarahin ya sama dia? Ya begitulah bud. Apa sampes gua disuruh lembur sama dia? Mending lemburnya gak ngotak lagi sampai malam.
Masa iya kok disuruh kerja sampai jam 10 malam? Udah gitu selama 3 hari lagi, kan biadab banget dia sama gua. Alasannya, katanya sih, gua harus bertanggung jawab buat ganti ngegantiin kerugian perusahaan. Dia bilang selama gua sakit 3 hari itu, perusahaan udah rugi 5 juta rupiah. Makanya gua disuruh lembur. Emang iya sih John, soalnya pas lu sakit itu, kita yang biasanya nganter sambil 5 truk pupuk, jadi turun cuma dapat 3 truk doang. Itu pun cuma setengah truk yang ketiga. Jadi wajar sih kalau disuruh lembur kerja. Haha. Ya kalau gitu masih bisa lah gua diwajarin. Tapi yang ini gak bisa nih. Masa iya gaji gua ditahan selama 3 hari, malah dipotong lagi gak penuh. Ini kan akal-akalan bos aja buat nyari duit. Gak ada hubungannya sama absen gua. Ya kalau begitu gak tahu juga sih. Itu mah udah kehendaknya bos buat ambil keputusan. Ya udah yuk kita lanjut kerja lagi. Ntar kalau kebanyakan istirahat malah gak dapat lagi target hari ini. Ayo lanjut kerja. Mereka bertiga pun lalu kembali mengangkut pupuk ke dalam truk. Capek banget. Mana baru jam 9 lagi, masih ada 1 jam lagi. Aduh, udahlah gak usah banyak ngeluh. Mending aku segera menyelesaikan tugasku ini. Cepat selesai, cepat juga aku bisa istirahat. Heh, 500 ribu lumayan. Sering-sering aja kamu kena potong gaji kayak gini, John. Biar saya tambah kaya, biar saya cepat jadi sultan. Heh, oh iya, ngomong-ngomong si Jono lagi ngapain ya? Aku cek dari CCTV lah. Awas aja kalau sampai dia gak kerja, ku potong lagi nanti gajinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang ajar, berani-beraninya dia nyantai saat jam kerja. Ini gak boleh dibiarin, dia harus dikasih pelajaran. Bangun kamu Jono, bangun, bangun. Siapa yang suruh kamu istirahat? Kerja, kerja, kerja. Ah, sakit bos, sakit. Iya, saya lanjut kerja kok ini. Jangan cambuk saya bos. Dasar karyawan pemalas, udah dikasih kesempatan kedua masih aja gak tahu diri. Gaji kamu saya potong lagi 500 ribu. Hah? Udah, gak usah banyak omong kamu. Cepet sana kerja, kerja. Assalamualaikum bu. Bapak pulang. Waalaikumsalam. Tumben pak pulangnya larut malam. Ada apa emangnya? Ada jam lembur ya di perusahaan? Ya bu, ada jam lembur di perusahaan. Udah ya bu, bapak capek mau istirahat dulu. Perut bapak juga lapar dari tadi belum diisi. Ibu masak apa hari ini? Ada tempe gak sama sambal? Ibu gak masak pak. Uang ibu habis belanja tadi pagi. Itu cuma ada nasi aja sedikit di meja. Rencananya sih ibu mau minta uang ke bapak jam 6 tadi. Tapi bapak gak pulang-pulang, jadi gak sempet deh ibu mau masak. Maaf ya pak, malam ini gak ada lauk. Ya bu, gak apa-apa. Yang penting masih ada sisa nasi. Bapak makan nasi sama garam aja sudah cukup kok. Oh iya pak, ngomong-ngomong hari ini bapak masih belum gajian ya. Ibu butuh uang pak buat di dapur. Sabar ya bu, uang gajiannya udah keluar kok hari ini. Tapi masih ditahan sama bos bapak. Tadi bapak ada sedikit selek sama dia. Makanya untuk 3 hari ke depan gajinya baru-baru bisa turun. 3 hari lagi? Terus gimana pak kita bisa makan? Kita kan butuh uang buat makan, belum lagi untuk biaya yang lainnya. Tenanglah, tenang. Untuk sementara waktu, pengeluaran yang lainnya ditahan dulu aja ya bu, selama 3 hari. Dan untuk biaya makan, bapak masih ada kok 30 ribu di dalam kocek. Ini buat ibu, cukup itu untuk beli beras 2 kilo, terus terasi 4 ribu. Pak, udah jangan sedih, cuma 3 hari aja kok gak lama. Udah ya, bapak tinggal dulu, badan bapak gerah nih, pengen mandi, pengen istirahat.
Lapar lu John. Mana sini bon? Mana sini bontot lu? Ayo kita mabar. Gak bawa bontot lu ya? Begitulah Put. Ya sudah ayo sini makan. Gua ada bawa nasi lebih ini buat lu. Si lu juga bawa nasinya agak banyak tuh. Cukup kali kalau kita makan sama-sama bertiga. Ayo makan-makan. Cukup dari mana Put? Dilihat-lihat juga. Itu sedikit cuma untuk dua orang. Gua tahu Put kondisi lu dan Irul bagaimana. Kita sama-sama orang susah. Gak mungkin kita bawa nasi yang lebih dari porsi kita. Bahkan gua yakin kok andai kita ada nasi lebih, itu bakalan habis buat kalian berdua. Makasih ya Put, Rul, kalian sudah selalu perhatian buat gua. Tapi maaf, kali ini gua gak bisa menerima bantuan kalian. Gak usah Put, gak usah. Gua udah kenyang kok, udah makan dan tidur di rumah. Halah bohong itu loh John, lu pikir gua gak tahu apa? Kalau lu itu kelaparan, sudah sini ikutan kita makan, gak apa-apa. Udahlah, gak usah Put, gak apa-apa. Gua beneran udah makan kok tadi di rumah, ini cuma masuk angin aja, bukan karena lapar. Enakin. Gua duluan ya, muat pupuknya dulu. Tapi John, masih cukup loh ini. Ayo sini makanlah berdua. Udahlah gak apa-apa. Gua udah kenyang kok makan di rumah tadi. Lu yakin John, mau bawa pupuk sebanyak ini? 3 karung loh ini. Udahlah, bawa 1 saja kayak biasa. Ngapain sih bawa banyak sekali 3? Gak apa-apa Bud, biar cepet selesai. Gua butuh uang gaji itu. Gua gak tega melihat istri gua cuma makan nasi sama terasi. Gua duluannya bawa pupuknya. Udahlah John, gak usah sok-sokan kuat. Gua tahu lu itu belum makan. Gua tahu lu itu nahan lapar dari tadi. Jadi udahlah, bawa 1-1 saja kayak biasa. Gua sama Irul kan juga masih ada di sini. Ntar bisa kita bantuin lah. Lu itu ngelemburnya. Ya John, bener apa kata Budi? Walaupun gua begini, gua gak mau kalau kenapa-kenapa. Udah turun aja udah. Gua gak mau kalau kenapa-kenapa. Udah turun aja itu sak pupuknya. Ntar malam kita bantuin kok lemburan lunya. Lu turunin ya. Gua takut lu kenapa-kenapa. Kasih ya guys. Kalian udah baik sama gua. Tapi gua gak apa-apa kok. Gua gak bisa ngangkat pupuk ini langsung sekali 3. Kalau gak perlu khawatir. Gua duluan ya. Makasih. Aduh, ada apa ini ya? Kenapa kepalaku pusing? Pandanganku juga kabur. Ada apa ini ya? Ada apa rasanya badanku kayak mau ambruk? Jono. Sial, bisa-bisanya si Jono itu mati sebelum lunasi hutang ganti ruginya. Kalau begini kan aku yang jadi pusing mikirin kerugiannya. Jono, udah tahu perusahaan masih rugi, malah keburu mati lagi kamu. Gimana ya biar Jono bisa ngelunasin hutang-hutang ganti ruginya? Mong, udah ngasih uang santunan belum ya ke istrinya Jono? Gua juga gak tahu Put, mungkin belum kali. Tahu sendiri sih bos itu orangnya kayak mana. Gak mau rugi dia orangnya, ya kan? Iya sih, tapi semoga aja lah istrinya dapat santunan. Hei, santunan ya? Ya aku potong aja dari uang santunan. Daripada rugi ngasih santunan 2 juta, mendingan dipotong aja jadi 100 ribu. Cukuplah 100 ribu untuk kehidupan janda. Toh jandanya juga belum punya anak. Bu, sebelumnya saya turut berduka cita ya atas wafatnya Pak Jono. Kami dari pihak perusahaan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Semoga amal almarhum Jono diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini Bu, ada sedikit uang santunan dari perusahaan. Semoga uang ini bisa membantu meringankan beban Ibu. Ya Pak, makasih. Saya juga mohon maaf kalau selama ini suami saya banyak salah dalam pekerjaan. Mohon dimaafin ya Pak. Ya Bu, gak apa-apa. Namanya juga manusia, pasti ada salah dalam bekerja. Sekali lagi saya turut berduka cita ya atas meninggalnya almarhum. Ya Pak, makasih.
Ayo cepet kerjanya. Kerjanya yang cepet dong, yang cepet. Kalau lambat gini kerjanya gimana mau bisa ngejar targetnya? Ayo cepet. Masa ngangkat gitu doang aja? Lama. Sekali lagi, sekali dua gitu loh kalau bisa ngangkatnya. Aduh bos, maaf ini sebelumnya. Bukannya kita mau lancang atau gimana, tapi kita tidak sanggup bos kalau ngejar target cuma orang dua. Kita keteteran nih. Tambah satu orang lagi dong. Enak aja kamu ngatur-ngatur. Gak bisa, saya gak mau rugi nambah karyawan lagi. Udah sana jangan lebay. Cepet sana kerja, cepet. Kalau sampai target hari ini gak tercapai, kalian bakalan saya pecat. Gak akan saya kasih uang gaji dan pesangon. Cepat sana, angkat-angkat. Iya bos, sabar-sabar ya. Aduh, capek banget gua, Rul. Gak kuat. Ya, Bud. Gua juga. Gua udah gak kuat lagi nih. Rasanya badan gua mau hancur kalau terus-terusan dipaksain. Aduh. Enak banget ya kalian nyantai-nyantai. Udah jam berapa ini? Udah malam. Cepet sana kerja. Kalian masih ada satu truk lagi buat target hariannya. Ayo, sana kerja. Kita sudah gak sanggup lagi hari ini. Mau muatan, terserah bos ajalah. Kalau bos emang mau mecat, pecat aja gak apa-apa, saya ikhlas. Daripada saya tersiksa di perusahaan ini, hidup sejahtera enggak, badan hancur iya, yang ada. Ini namanya bukan kerja bos, tapi perbudakan, tahu enggak? Iya bos, saya juga udah gak kuat lagi. Lebih baik kami berhenti aja kerja di sini. Kami berhenti bos, mulai sekarang kami bukan karyawan di sini lagi. Ayo Bud, kita pergi. Gak bisa, kalian gak boleh pergi. Kalian harus menyelesaikan semua targetnya dulu. Woi Budi, Irul, ayo sini kembali. Jangan pergi, sial. Kalau udah kayak gini siapa nih yang mau ngelanjutin? Sial, mana semua kalian udah pada pulang lagi, gak tersisa. Tenang bos, kan masih ada bos sama saya. Oh, Jono, mau ngapain kamu kesini? Tempat kamu bukan di sini. Kamu itu udah mati, pergi sana, pergi. Enggak bos, aku gak akan pergi sebelum targetnya selesai. Eh bos, kita muat. Jono, mau ngapain kamu? Huh? Oh iya, daripada capek kita ngangkutin, mending langsung mundur aja bos, biar cepat. Berhenti, jangan mundur lagi. Kamu bisa merobohkan pupuknya nanti, Jono.